Tahan buat publikasi. 5% ini baru saja tiba di KPU Banten. Ini kalau bisa dilihat dari layar kaca Anda, memang untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tengah disambut dengan tarian selamat datang khas Provinsi Banten. Nah, tadi juga sempat disambut oleh masyarakat di sini, setidaknya di KPU Banten. Nah, setelah penyambutan ini, nantinya pasangan calon dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Anggi Soni dan juga Dimyati Notakusuma akan masuk ke dalam KPU Banten untuk melakukan prosesi pendaftaran untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Nah, saat ini kami masih mengikuti proses tarian selamat datang dari Provinsi Banten dan nantinya akan setelah ini akan langsung masuk ke dalam ruang KPU Banten. Ya, Sarah, tadi pada saat Anda menuju ke KPU Banten, pada saat di titik berkumpul begitu bersama dengan simpatisan di sana, apakah ada hal-hal yang disampaikan oleh